Halo guys, balik lagi sama aku Sendok Channel PC Gaming, channel streaming game terus. Jadi kali ini aku mau apa namanya? Gacha mini DC. Mau nyari si Alberto ya sama siapa namanya tuh? Jisaki ya. Sorry ya baru sempat bikin video karena ya sibuk nugas ya. Pentasnya kemarin sih aku buat videonya. Karena ini bannernya hilang sekarang ya, hari Senin. Jadi ya baru sempet kemarin juga apa ngumpulin DB juga ya. Jadi sekarang aku mau gacha ini ya. Wah lagi 3 jam lihatnya. Benernya lagi 3 jam hilang ya. Ini sih Albertonya lumayan GG ya. Bedanya sama yang RS tuh dia yang ini tuh bisa posisi DM ya. Apalagi dia bawa auto intercept ya. 80% lumayan ya. Terus dia bawa ini ya apa namanya team skill 21% ya lumayan lah ya. Butuh 3, apa 5 non Jepang merah. Cuma sayangnya ini butuh colokan tackle ya sama block. Cuma ya kan blocknya adalah di yang merah jadul itu ya. Terus ini juga intercept post plus 35%. Wuh lumayan banget ya. Ini benar-benar bagus ya interceptnya. Terus si Shizaki juga butuh sih aku karena butuh TS nya gimana ya, ini TS nya 22% lumayan. Terus dia ada auto block sama auto intercept. Gila nih bagus banget nih ya, walaupun apa namanya startnya ya lumayan lah ya, kalau di bond dribblek sih bagus ya. Cuma ini sih yang agak sulit ya, karena dia butuh 6 Jepang. Kan meta sekarang kan kebanyakan non Jepang ya. Kalau Galvan sih menurutku gimana ya? Bagus ya, tackle-nya bagus. Stamina killer terus bone-nya sih agak kurang ya, 3%. Tapi ya lumayan sih ya. Terus ada Vital Area Master jadi cocoknya di DM ya. Kalau di DF agak kurang ya, karena bloknya 8.000-an jadi agak kurang sih menurutku. Cocoknya di DM ini tukang tackle lah. Oke lah, gas pemanasan dulu ya. Ini banyak banget nih tiket. Tiket SSR belum buka. Oke, pemanasan dulu ya. Aduh, nanti ya gininya apa namanya? Ya? Dream Collection ya, yang siapa namanya tuh? Blueno, Blueno. Wait, wait, wait. Ya, semoga 4 step dapat lah ya. Si siapa namanya? Alberto. Oke, okay, guys, 4 step ya. Ya mudah-mudahan nggak zong ya kayak kemarin. Ya kemarin sih nggak zong sih, dapat si Hyuga ya. Waduh step pertama kok suram ya. Step pertama suram bro. Aduh. Kalau step pertama dapat tubuh mantap sekali ya. Cuma ini kok suram ya. Step 3, step 4 pick up. Oke, guaranteed SSR ya. Step 3, step 4 ya. Mudah-mudahan dapat sih. Karena butuh banget sih Alberto ini. Kalau si Saki masih ada Sorimachi ya buat nyari TS. Aduh. Tapi isi sakinya lumayan sih, ada auto block main intercept. Yuk semoga step 3 dapat nih. Yuk guys step 3. Moga dapat yang di laptopnya.
Kalau nggak dapet suram nih. Toto Galvan duping. Suram nih. Nice dua. Yuk dong. Aduh, kok Carlos. Nah. Oke, si Sakinya udah tinggal si Alberto. Ayo. Nice, dapat si Zaki, lumayan lah. Lumayan lah TS-nya lengkap nih. TS Jepang biru, padahal pengennya bikin Jepang merah sini ya. Iya udah lah ya. Yang jadinya Jepang biru. Oke, guys, last step. Ayo please jangan Galvan, please. Galvan bagus sih, cuma nggak butuh deh. Butuhnya Alberto nih yang merah nih. Karena apa namanya? Sebahasa RS itu kan butuh non Jepang merah. Ayo dong. Aduh, Roberto lagi, Pak. Tolong jangan mengecewakan. Nice. Akhirnya Kapten Brazil. Kukira Kapten Brazilnya Rivaldo, ternyata Alberto ya. Rekap dulu, rekap dulu bro. Rekap nih. Rapikan dulu biar nggak hilang nih. Kunci, kunci. Ini kemarin juga buka SSR dikit dapat Joseph lumayan. Carlos kayaknya dari Brazil juga ya. Berdo Carlos. Emang kok nggak ada ini ya, nggak ada nongol ya waktu Anif. Harusnya dia ya nongol. Yes, lumayan. Tuh nggak zong ya. Oke, videoku kali ini segini dulu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. I'm in the black, I'm out.